Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini Kamis 1 Juni 2023 di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak dapat diatur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis 1 Juni 2023 di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak dapat diatur. Kendati demikian, ia mengungkapkan Indonesia selalu siap untuk berkontribusi bagi dunia. Jokowi juga mengatakan bahwa Pancasila menjadi ideologi yang diterima oleh negara manapun di dunia. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu pun mencontohkan beberapa event internasional seperti G20 dan penunjukan Indonesia sebagai ketua KTT ASEAN ke-42 menjadi contoh Pancasila diterima dunia. Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk membangun bangsa yaitu dengan cara bertoleransi, tetap menjaga persatuan, dan gotong royong. Selain itu, dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk menolak ekstremisme hingga politisasi agama dalam menyambut pemilu 2024 mendatang. Demikian informasi terkini, Saudara Lun, saksikan terus beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Sraminis.com.